juga. Yang terhormat Bapak Camat Sumberwuringin atau yang mewakili. Yang terhormat Kepala Puskesmas Sumberwuringin. Yang terhormat seluruh kepala desa di Kecamatan Sumberwuringin. Tamu undangan serta para peserta Posyandu Aster 1 Desa Sumberwuringin yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada acara pagi hari ini, yaitu Bulan Imunisasi Anak Nasional tahun 2022 dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa juga kita haturkan salawat serta salam kepada baginda besar Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Sebelum memasuki acara, izinkan saya Ainun selaku pembawa acara pada pagi hari ini untuk membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu sambutan oleh Kepala Desa Sumberwuringin atau yang mewakili. Yang ketiga yaitu sambutan Kepala Puskesmas Sumberwuringin. Yang keempat sambutan Kepala Camat Sumberwuringin atau yang mewakili. Sekaligus membuka acara pencanangan kampanye imunisasi anak nasional. Yang kelima yaitu pembacaan ikrar oleh jajaran Mustika Sumberwuringin. Yang keenam doa. Lalu yang terakhir yaitu penutup dengan peninjauan kegiatan vaksin sekaligus pemberian balon kepada balita yang sudah selesai divaksin. Selanjutnya memasuki agenda yang pertama, mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu akan dibuka oleh sambutan Bapak Kepala Desa Sumberwuringin atau yang mewakili. Saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Musyrika Kecamatan Sumberwuringin, juga Bapak KUA, Bapak Dokter, juga para ibu-ibu para undangan yang saya hormati, syukur alhamdulillah di pagi siang hari ini kita masih diberi sehat, sempat sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Selawat dan salam mari kita aturkan dengan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf Bapak Musyrika, bahwasanya Bapak Kades pada hari ini tidak bisa hadir, beliaunya sakit. Jadi untuk selanjutnya kami mungkin serahkan kepada Bapak Musyrika. Mohon ibu-ibu pada hari ini yang diundang nantinya apa yang disampaikan setidaknya bisa memahami, dan untuk ke depan ibu-ibu kader setidaknya bisa maju, lebih maju bentuknya khusus Desa Sumberwuringin. Mungkin itu yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya yaitu sambutan oleh Kepala Puskesmas Sumberwuringin, saya persilahkan. Baiklah, Yang Terhormat SPK Sumberwuringin Pak KUA ya, kemudian Pak Kades Sumberwuringin maupun yang mewakili, juga Bapak Ibu orang tua balita ya yang hari ini mau diimunisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan terima kasih ya atas kehadirannya ya, karena hari ini kita akan melakukan imunisasi ya, bertujuan untuk anak-anak jenengan biar lebih sehat lagi ya, karena beberapa penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi akhir-akhir ini mulai timbul lagi ya. Jadi untuk mengatasi hal itu pemerintah melakukan bulan imunisasi anak nasional ya, jangan sampai seperti kasus yang kemarin-kemarin itu ada kasus difteri ya. Saya kasih contoh, anak saya sendiri itu sudah divaksin sampai 4 kali ya. Jadi kita ini mengejar juga kalau bisa menghilangkan penyakit-penyakit yang
kemarin sempat timbul lagi karena capaian imunisasinya kita kurang ya. Secara nasional itu ada penurunan menjadi 59% ya. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Yang kedua, mohon kegiatan ini diikuti sampai selesai ya, karena tujuannya untuk menyehatkan balitanya dengan semua ya. Harapannya nanti setelah dilakukan imunisasi bayinya atau balitanya lebih sehat. Yang kedua, kita bisa menghapus penyakit-penyakit seperti kayak difteri ya, itu tidak menjadi masalah lagi di kemudian hari ya. Dan saya terima kasih kepada Bapak Mas Wika maupun Bapak KUA, juga perangkat desa Sumber Bengin yang ikut serta mensukseskan acara ini ya. Mungkin itu aja beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Kalau lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Camat Sumber Beringin atau yang mewakili sekaligus membuka acara pencanangan kampanye bulan imunisasi anak nasional BIAN tahun 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin khatamun nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya hormati lintas sektor Kecamatan Sumber Beringin, yang saya hormati juga aparatur desa Desa Sumber Beringin, yang saya hormati adik-adik KKN yang di Sumber Beringin ya Mbak ya, di Desa Sumber Beringin, yang saya hormati semua ibu-ibu yang sudah hadir pada hari ini yang tidak bisa saya sebut namanya satu persatu. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sempat, nikmat sehat untuk bisa hadir pada acara bulan imunisasi anak nasional. Ibu-ibu sehat semua ya Bu? Anak-anaknya sehat ya Bu ya? Kompak. Alhamdulillah kalau gitu ya. Ada yang masih hamil punya anak kecil Bu? Bujon buat itu. Berarti Rek Anton ini kan termasuk anu cakang. Tapi alhamdulillah tetap ibu-ibu jaga kesehatan, karena memang katanya Pak Dokter tadi banyak kejadian-kejadian terkait kesehatan anak terutama. Dan juga ibu-ibu tetap harus kita jaga kesehatan terkait dengan COVID-19 karena masih ini belum berakhir ibu-ibu ya. Tetap pakai masker ibu-ibu ya. Nah, saya buka acara bulan imunisasi anak nasional, saya resmi saya buka hari ini. Kecamatan Sumber Beringin siap mensukseskan BIAN bulan imunisasi anak nasional. Mungkin ini yang bisa kami saya sampaikan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah lazi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi ba'athahu bil haqqi wa da'iyan ila al haqqi bi idnihi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad Nisabahir bilan alladhi atam minal zulimati ilan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Camat
Kecamatan Sumberwuringin yang dalam hal ini diwakili Bapak Sekjen yang saya hormati, Bapak Dampos Kecamatan Sumberwuringin yang saya hormati, Bapak Kepala Puskesmas Kecamatan Sumberwuringin, juga Bapak Kapolsek atau yang mewakili Kecamatan Sumberwuringin beserta Kepala Desa, juga beberapa Kepala Desa Desa Sumberwuringin, dan juga para kader atau para ibu-ibu yang sempat hadir pada kesempatan ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam kesempatan pagi ini kita bisa berkumpul, bisa bernoceh, bisa berbicara bersama di tempat ini dalam rangka yang tentunya untuk melakukan sebuah pengembangan ataupun sebuah kemajuan hal-hal terkait dengan kesehatan dan juga menjaga kesehatan pada diri kita sendiri. Dan yang selanjutnya, salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Dalam kesempatan ini, saya punya keyakinan besar, ibu-ibu yang perlu diperhatikan, saya punya keyakinan besar bahwa ini yang akan kita lakukan pasti akan mendapatkan sebuah keberhasilan. Kenapa saya katakan seperti ini? Dulu tahun 2021, saya dan juga semua Mispika yang ada di Kecamatan Sumberwuringin di sini dan juga dengan Bapak Puskesmas begitu sangat sulit untuk menurunkan angka stunting dan juga untuk menurunkan angka pernikahan dini. Ya, saya sampaikan pada tahun 2021 kemarin kita itu sangat kesulitan untuk menurunkan pernikahan dini. Kenapa? Karena yang dihadapi itu adalah orang-orang yang ada di Kecamatan Sumberwuringin di sini terlalu banyak negosiasinya, terutama bu ibu muntar ke KUA ini kesulit. Pak ibu kimi kawa, bu nikah ki kurang umur, potran apa jenengan ki kurang 2 bulan, kurang 1 bulan. Kota bu nikah persis sangat belas bu, sangat belas tahun bu. Tunda nak ada setahun lagi, apa nampu dan lagi, boh, pon, bah, kini kau jinggunjingan melawan. Betak bisa bu ni kau aturan, tak lecek bu. Meskipun 19 itu sudah diperbolehkan, keng bu le kadang lecek. Mumpas kandung kadang dari mah, bahkan biar mereka saja buat usai. Etompo, tadi kapal kau anu sumber uringin ini betul-betul sangat sulit. Sebut etompo ke ibu-ibu. Mun pak bapak ini kata punya cerita betul. Kim pak udah punya manung pun tak paling akhir. Tapi mun ibu kata bapak ini kebun badan lagi dan kau anu tak sepeda. Ibu ini tak beli. Nah cuma tinggi ke pak aku belakang. Bila tak ngatur ke setam, ngatur ke pak aku belakang. Langsung aku udah maksa aku udah nak kanan ke pak aku. Itu kesulitan yang pernah dialami. Jadi kalau ibu-ibu itu sudah berperan aktif, tak banyak numpuk ke KUA, tak pakai maksa untuk pernikahan dini, insya Allah sukses apa yang telah dicanangkan oleh Mispika Kecamatan Sumberwuringin. Itu yang pertama. Terus yang terakhir, itu sangat sulit. Saya katakan itu adalah sangat sulit karena itu berkaitan dengan agama, dengan nilai-nilai agama dan hukum-hukum fikih masalah pernikahan dini. Tapi masalah imunisasi di sini, insya Allah tidak akan sulit. Insya Allah akan lebih sukses lagi. Termasuk menjaga anak-anak kita, putri-putri kita, putra-putra kita yang perlu dilakukan sebuah imunisasi yang semacam ini, maka hukumnya itu juga adalah wajib. Ini pas anak dikurang pas tak sehat, siapa yang dosa? Tetap. Jadi harapan saya, mohon kepada ibu-ibu dalam hal mensukseskan pelaksanaan bulan imunisasi anak nasional ini, khususnya Kecamatan Sumberwuringin, mari bersama-sama untuk mensukseskan kegiatan ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan selama ini mudah-mudahan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak disia-siakan, kita semua dimurahkan rezekinya. Amin. Barangkali hanya itu yang bisa kami sampaikan. Dan juga masalah ini lagi, saya laporkan ke Pak Camat yang dalam kesempatan ini Pak Sekjen, mohon nanti disampaikan kepada Bapak Camat, kami sudah mewajibkan untuk melakukan sebuah pemeriksaan nikah sebelum mendaftar nikah. Kalau tahun kemarin daftar secara online,
tapi untuk saat ini daftar online pun harus mendapatkan rekom langsung dari kepala kawas tempat. Kenapa harus diperiksa? Nah, karena apapun bersekolah, betapapun bertuah, cukup umur, apapun yang dikawal. Jadi wajib saya lakukan pemeriksaan sebelum melakukan pendaftaran. Jadi itu memang sebuah upaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan untuk kemajuan bersama dan keberhasilan bersama di tingkat kecamatan Sumber Beringin ini. Barangkali hanya itu yang bisa kami sampaikan, dan mudah-mudahan meskipun sedikit, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa dibantu oleh ibu-ibu yang hadir ini ke tempat-tempat ke sebuah BK atau bersebut di PR. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang selanjutnya yaitu pembacaan doa oleh Bapak Kapuas, saya persilakan. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing dengan harapan apa yang telah kita laksanakan dan kita lakukan pada hari ini mudah-mudahan mendapatkan ridha-Nya. Amin. Allahumma amin, dan kita semua menjadi orang yang amanah untuk melaksanakan apa yang telah menjadi kewajiban kita bersama. Allahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah fi ni'amihi wa yukafi mazidahu. Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi 'ala kulli halin kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil fatihatil mu'azzimatil mathani wal qur'an al 'azim an taftaha lana bi kulli khair wa an taj'alana min ahli al-khair wa an tu'amilana ya maulana bi mu'amalatika li ahli al-khair wa an tahfazana fi adyanina wa anfusina wa auladina wa ashabina wa ahbabina min kulli fitnati wa mihnati wa bu'si wa dhair innaka waliyyul sa'il ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana warhamna warhamna ya rabb. Allahumma salih lana sya'nana kula, Allahumma zidna, Allahumma zidna, Allahumma zidna wa la tankusna wa akrimna wa la tukhina yassir lana wa la tu'assir umurina wa qdina wa rda'ana wa taqabbal minna. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you.
kepada ibu-ibu yang jika putrinya belum ditinggal, ketika ditinggal mohon sepatu atau sandalnya dilepas. Kalau ada bandunya, bandunya dilepas. Dan kalau ada kuncinya, juga kuncinya dilepas dulu. Karena kalau kemarin ini dilepas berat badan dan tinggi badannya. Terima kasih. Thank you.
Thank you.